menyebut pasal mengaibkan orang ni, sebenarnya ya, Islam mengajar kepada kita supaya menutup keaiban orang ataupun menjaga keaiban orang. Sebab bila kita tutup, bila kita jaga, kita tidak sebarkan aib orang, maka Allah akan menjaga aib kita, bukan sahaja di dunia, malah sampai akhirat nanti pun Allah jaga aib kita. Sebab bila kita mengaibkan orang, maknanya kita telah berdosa sebab perbuatan itu dilarang dalam agama. Dan Nabi berpesan, ya, kalau tak nak jadi orang muflis, orang yang bankrupt di hari akhirat, maka jangan umpat orang, jangan hina orang, jangan apatah lagi memfitnah orang. Ya, bila sebut fitnah ni maknanya benda tak betul. Tapi kalau benda betul, itu jatuh mengumpat. Jadi mengumpat walaupun benda tu betul dengan tujuan untuk mengaibkan dia pun dilarang. Walaupun benda tu betul, tapi tidak boleh, sebab kita akan menyebabkan dia malu, ya, masyarakat semua tahu kekurangan dia, apa ni, masalah dia, kan? Sebab kalau kita malukan dia, aibkan dia, nanti pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita malukan, orang yang kita aibkan, dan dosa-dosa dia akan dapat kepada kita. Maka kita akan jadi orang yang muflis, kata Nabi, orang yang bankrupt di hari akhirat nanti. Sebagaimana hadis yang tuan-tuan biasa dengar, man satra aibahu musliman satarahullahu aibahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan, menutup aib saudara muslimnya, nescaya Allah akan menutup aibnya di hari akhirat nanti.